luar biasa ramai. Iya, nih. Kebetulan malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi alias Jumat manis. Fenomena unik ini ya. Malam Jumat lagi, pohon besar di tengah kuburan terbakar. Mulai jam pinten nih, Pak? Baru ya. Oh, boten semerap. Ya, luar biasa. Subhanallah. Malam Jumat manis. Sudah lama, Mas, kebakaran, Mas? Saya kurang tahu, Mas. Oh, kurang tahu. Oh, kenapa ini, Mas? Awas meledak nanti, Mas. Wow, makin besar. Ini banyak warga yang berdatangan ingin menyaksikan fenomena ini. Itu juga ada dari perangkat desa, Satgas Keamanan Desa. Belum diketahui penyebabnya. Rasa ini, Mas. Mas. Malam Jumat manis, ya, hah? Iya. Khawatirnya kalau agak dekat nanti nah pohonnya jatuh. Alias roboh. Jalanan pun macet, ya. Tuh, di jalanan pintu masuk menuju makam macet, banyak warga yang berdatangan. Semakin membesar. Agak mundur sedikit. Ya, ini ada paman. Berapa warga yang menyaksikan? Paman tahu. Paman Rokmati gitu. Tahu kejadiannya, Pak, Pak Gadot? Ora tahu. Ruru barang ini, Mas. Sudah menyala ini. Sudah menyala iku apinya menyambar-nyambar. Iya. Oke, Mere. Ini aja nih, Bro, weh. Nih banyak yang menyaksikan nih. Tapi enggak tahu kejadian awalnya bagaimana. Di jalan macet. Lalu lintas macet. Ada warga yang berinisiatif untuk menyiram, sementara yang lain merekam. Asli ini kejadian di makam
Sentono. Dusun Sentul, Desa Kunir Lor. Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dengar sayup-sayup orang mengaji, memang setiap malam Jumat Legi itu di musala-musala atau masjid biasanya diadakan khatmil Quran atau khataman Al-Quran untuk bikin doa kepada para almarhum-almarhumah yang sudah mendahului. Mas, dari mana mas? Hey, ini brother sama Mr. Roman Rakitiknya nih, mana nih? Gimana nih brother? Tahu penyebabnya apa ini pak? Gak tahu, kenapa ini pak? Oh, katanya sih ya. Kenapa pak? Mungkin tadi siang ada yang bakar-bakar jagung atau apa pak di bawah sana. Iya. Sehingga tidak dimatikan mungkin. Ini masih mungkin tapi menurut beberapa warga. Ini ada perangkat desa pak, sama satgas. Nah, kebetulan kejadiannya malam Jumat Legi mas ya, jadi menyita perhatian warga. Viral ini nanti ya. Iya, di makam juga kejadiannya. Ini warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan makam berinisiatif untuk menyiram. Ya, ini Mas Anto dan beberapa warga sekitar berinisiatif menyiram. Yang atas masih menyala, sementara yang bawah sudah padam. Terus menyembur. Lokasinya tepat di tengah-tengah makam ini di Desa Kunir Lor, Dusun Sentul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jadi seperti api unggun. Api lewat di tengah-tengah, bara apinya itu lewat di tengah-tengah pohon. Ini beberapa warga berupaya untuk memadamkan. Jangan lupa, bro, tempat bro, tak getong bro.
makin rame. Sepertinya api sudah mulai padam yang bawah. Yang bawah mulai padam. Dugine wae pun barak niki Alim. Ini kan lebih dugi Pak Alim. Sama-sama enggak tahu penyebabnya ya. Ya semakin ramai yang datang. Cabut aja motornya karena tadi parkir di jalan takut hilang. Ini kondisi di jalanan. Adim, bos Maman ya, mari dengan ini. Mari. Ini yang Hotmail Quran sampai datang ke sini.